Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini senjata kiamat Cina yang mampu menjangkau AS dalam 30 menit. Militer Cina memamerkan truk-truk yang membawa senjata termasuk rudal berkemampuan nuklir yang dirancang untuk menghindari sistem pertahanan Amerika Serikat. Parade militer dalam rangka merayakan ulang tahunnya yang ke-70 itu sekaligus menunjukkan kemunculannya sebagai kekuatan militer global yang semakin ambisius. Salah satu senjata yang dipamerkan oleh militer Cina adalah rudal berkemampuan nuklir Dongfeng 41. Rudal ini diyakini memiliki jangkauan hingga 15.000 km yang akan membuatnya menjadi rudal militer jarak jauh di dunia. Analis mengatakan, rudal tersebut kemungkinan dapat membawa sebanyak 10 hulu ledak nuklir untuk mencapai target yang berbeda. Dikutip dari New Zealand Herald, rudal balistik antar benua yang dijuluki senjata kiamat itu dapat mencapai AS dalam 30 menit. Selain memamerkan Dongfeng 41, China juga menunjukkan Dongfeng 17, yaitu rudal hipersonik yang berkemampuan nuklir, yang menurut analis asing dirancang untuk bermanuver dengan kecepatan tinggi guna menghindari pertahanan anti rudal. Dongfeng 17 dapat diluncurkan dari rudal dan sekali terpisah dapat mencapai lebih dari 5 kali kecepatan suara. China juga memperlihatkan peningkatan rudal andalannya Dongfeng 31 yang memiliki jangkauan lebih dari 11.200 km yang menempatkan sebagian besar benua Amerika Serikat dalam jangkauan. Menurut kantor berita Xinhua, rudal Dongfeng 31AG generasi kedua yang seperti DF-41 menggunakan bahan bakar padat untuk kemudahan penyebaran dan kecepatan peluncuran. Rudal ini hadir dengan mobilitas dan presisi tinggi. Oke guys, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.